dengan pelepasan-pelepasan di persegian daripada penari ini yang akan menaiki ke atas bambu, biar pergelangan tangan, pergelangan kaki, persegian tidak ada kendala nanti. Dia perlu senam untuk pelepasan. Dia kaki di atas dan menaiki bambu, bisa berjalan yang lancar, aman dan nyaman. Yang depan penonton, untuk penonton yang depan diharap duduk, untuk penonton yang di depan diharap duduk, biar yang belakang kelihatan. Iya, rupanya sang pemain sirkus dari Singojoyo sudah persiapan akan menaiki bambu yang ada di depannya. Dengan bagaimana caranya, bagaimana dia akan menaiki, saksikan dengan mata kepala Anda sendiri. Dengan kecantikan, saksikan dia bergoyang-goyang, memutar kepala. Binat Pondok Pesantren, Pondok Pesantren yang ke 34 ini, yang memerankan dalam sinetron Sarmila, sebagai pacarnya Sarmila, yaitu Krishna Mukti. Selamat datang, dan juga saudaraku Mas Adi, lapan abdul buat Anda. Ya, saudara, Anda sudah saksikan bagaimana ini sang penari pemain sirkus dari Singojoyo sudah melamar menaiki perlahan-lahan, sudah ke atas sekali. Dia pun dengan keberanian, nyali yang cukup besar, dia sudah berkelayotan di atas tali. Anda saksikan dengan mata telanjang, dengan mata kepala Anda sendiri, bagaimana dia akan nanti menunjukkan karakter atraksi-atraksi di atas langit biru. Dia dengan cara santai dan minum kopi. Dia berparuhannya, dia tidak tahan dengan gerahnya karena pancaran lampu merek matahari yang begitu terang benderang dengan kekuatan 1 miliar megawatt, sehingga rasanya mukanya tidak tahan dengan sinar lampu. Tepuk tangan lagi buat sang penari sirkus dari Singojoyo. Wow, dengan balikan badannya, dengan keberanian, awas jangan ditiru di rumah Anda kalau Anda belum punya gaya tersendiri dan belum punya ilmunya tentang masalah gelayot menggelayot. Iya, dia akan juga menunjukkan nanti ada iringan musik-musik, bahkan dia nongkrong dan duduk saya anaknya seperti di Marco. Anda saksikan, tepuk tangan lagi. Alon-alon, wow. Dengan hentakan mungkin hati tidak jengkel. Dengan kepala di bawah, atraksi itu paling naik. Anda saksikan dengan senyuman indah dengan bergoyang-goyang menari-nari. Dialah regenerasi penerus tradisional kebudayaan kita, Revon Rogo Jatilan, gandongan asli Indonesia. Wow, dia pun capek, dia pun tiduran sebentar untuk melemaskan persediaan.
dan tarik nafas dia, tarik nafas. Bagaikan spider, ya Spiderman, manusia laba-laba. Anda saja sendiri dengan santai, tidak menghiraukan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dia pun sempat mimpi, mimpi indah. Ayo bola, kakak-kakak Anda sedang berkelayotan tiduran di atas. Kita sekali keseimbangan badan yang diperlukan.